Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Balik lagi bersama channel Bogor Mistis. Sekarang Senja mau penelusuran dan menguak mitos yang ada di rumah. Apa ya namanya ya? Jadi aku sebelumnya pernah live di sini. Dan di sini banyak banget gangguan-gangguan, teman-teman. Gangguan dari sinyal, gangguan dari kamera tiba-tiba mati, dan banyak banget penampakannya. Mungkin yang teman-teman udah pernah lihat live aku itu banyak banget di belakang itu penampakan-penampakan pocong. Dan sekarang untuk kedua kalinya saya penelusuran lagi menguak apa sih sebenarnya sosok-sosok yang ada di belakang itu gitu ya. Jadi dibilang rumah Belanda sih memang kayaknya bekas peninggalan Belanda ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi yang kita kuak ini bukan rumah bekas peninggalan ya, bukan. Tapi memang ada sosok apa yang memang di dalam itu gitu. Yang memang katanya sering banget nampak-nampakin, yang terkenalnya ada nenek-nenek cantik. Kalau misalnya ada yang datang ke sini minta sajen katanya, sajen kopi lah apalah, saya nggak tahu. Oke lah, kalau gitu saya mau kesini. Sebenarnya saya nggak sendiri, saya bareng sama dari Jejak Baker Astral. Cuman kami masing-masing ya, saya di sini, dia di sana. Mungkin nanti kalau kita penelusuran ketemu lah kali gitu ya. Ini teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, aku jelasin. Sebelum terbengkalai, jadi ini 10 tahun ya terbengkalai di sini. Sebelum terbengkalai itu, ini sempat dijadikan sebuah resto. Makanya di samping saya ada sebuah bekas ATM ya, penarikan ATM ya. Ini bukan iklan ya, sorry, Pat. Ada bekas penarikan ATM, berarti dia sempat jaya-jayanya di sini. Cuman karena mitosnya banyak, karyawan yang keserupan lah, apa-apa, dia terbengkalai gitu aja gitu ya. Karena tempatnya, konon ceritanya di belakang saya, tepat di lokasi belakang saya yang tadi pertama kali saya nemu sosok bukan perempuan, laki-laki hitam sini itu kan, itu ada pergerakan ya, itu ada pergerakan asap lagi oke. Katanya di zaman Belanda apa zaman terdahulunya saya nggak tahu, ada satu jawara yang memang meninggal gitu ya, dibunuh di sini. Nah, ada sebuah jawara daerah sini ya. Begitulah. Ya. Jadi saya nggak tahu gimana ceritanya yang jawara atau orang sini. Ini sih apa tuh? Bapak salah. Nah, ini adalah lorong. Lorong di mana terjadinya katanya suatu tragedi di zamannya, zaman dulunya. Makanya lorongnya itu kayaknya lorong menurut saya tabloid. Ini bingung gitu, mau ke arah kebun gimana gitu kan ya. Tapi ini nembus teman-teman, ini nembus ke arah belakang. Dari depan juga nembus, ada keranan air segala ya. Coba kameramen, nah itu nembus ke arah belakang. Mungkin di situ ada taman ya, kayak kolam. Atau kolam renang, saya nggak tahu, dia nggak ada taman. Karena di zamannya ini keren banget ini rumah. Keren menurut saya, keren banget. Kita mau masuk lewat mana nih kayaknya? Lewat depan kah? Lewat samping aja? Assalamualaikum, balik lagi saya ke sini ya. Assalamualaikum, salam alaikum. Waalaikumsalam. Nah ini jalannya kemana nih? Aduh saya gelap nih, nggak bawa something sesuatu. Jadi sensornya dipegang kamera nih. Ini jalannya ke, ini kayaknya dulunya kayaknya bekas balkon apa lama, saya nggak tahu. Ini yang tadi di lorong yang ke arah embusan yang misteri itu teman-teman. Coba kamera nih kan. Nah jadi teman-teman, aku shoot. Nah ini kayak taman apa kolam, saya sebenarnya nggak berani ke sini ya jujur, untuk kedua kali ini saya nggak berani. Duh gelap, main aja yang terang. Nah ya pohonnya lihat gede banget, pohon apa itu. Assalamualaikum. Ini kebetulan di jam berapa sekarang, jam 2 malam ya,
Jadi udah pasti penampakannya muncul di sini. Gitu, teman-teman. Oh, ini kolam. Untung aja saya betul kan feeling saya. Ini apa? Ini kolam. Coba kalau saya nih, teman-teman, tadi di lab saya itu hampir aja gue ketertipu. Ini kalau saya masuk, mungkin saya kejeblos. Ini kolam renang, bekas kolam renang. Ini dindingnya, dindingnya, lihat. Nah, ya. Nah, kan bener kan dalam banget, semak-semaknya udah tinggi. Untung aja firasat saya bener. Gue gak mungkin nih lewat sini nih. Gue gak mungkin nih lewat sini. Walaupun di sana ada lapangan. Ini kayak lapangan nih. Nih ya. Lapangan itu ya. Nah, tuh kan. Apa tuh, apa tuh, apa tuh. Anginnya kenceng banget ya. Kayak tertuju banget ke situ. Nah, jadi gelap kayak situ. Oke. Jadi kita gak mungkin lewat jendela sini. Pasti lewat pintu sini nih. Nih, lewat sini ya. Assalamualaikum. Bis ya, laba-laba. Tadi depan gua. Nih, kalau ngeliat laba-laba ini saya gak. Ini gak bisa masuk lewat sini kayaknya. Kamu bisa dibuka pintunya? Kayaknya gak bisa. Gak bisa ini, lewatnya orangnya beda. Apa nih, lewat satu jendela? Berarti kita muter dong, gak mungkin kita lewat jendela. Untuk lewat sini kali ini. Ya, lewat sini kali ini. Assalamualaikum. Oh, ini buntu juga. Oh, buntu. Aku gak tahu ya jenis ruangan apa sih buat tempat apa ini. Ini misteri memang. Ya, buat tempat apa itu? Ruangan apa? Tempatnya cuma sepetak, tapi dikasih pintu. Ya, coba mundur. Yang kau misteriin, ini kenapa dikasih pintu? Apa ini berantas? Hah? I don't know ya. Ini apa berantas gitu ya? Apa ruang bekas apa gitu? Gak ngerti deh. Oke, kita kesana aja. Kita lo depan. Ini kayak gak bisa lo sini. Balik lagi. Kalau takut kejeblos. Makan. Ke sana kamera mana? Ya, ini kan kita udah, berarti kita masuk ke sini. Lewat ke depan aja. Ke depan. Dingin ya, ke sana. Juga kayak sumur ini yang gue bilang misteri. Ada dua sumur ini, gue pikir sumur ya. Nah, teman-teman lihat ya, sebenarnya kursinya masih bagus banget, masih bagus banget. Kalau menurut gue mah ada orang jahat mungkin bisa dibawa kali. Nah, ini ada boneka yang tertinggal ya, hidup kali ini kalau malam-malam ya. Yang punya orang medip sih ya, serem. Barang-barangnya Javi ya, bagus banget. Oke. Nah, ternyata di dalam ada si dari JPA dijampai ke Astral. Ini kursinya masih bagus banget ya. Saya nggak tahu di sini mau bikin permainan apa, atau mediumisasi kah gitu kan? Atau hey, halo bang, tuh kan ketemu kan akhirnya kita dengan terpisah kita ketemu juga. Ini nggak bang? Ini ruangannya masih bagus banget teman-teman. Kita perlu sarapan. Iya, kita perlu sarapan. Halo teman-teman. Jadi aku ketemu sama Bang Patrick dari Bang Jangan lupa mampir, share and like juga. Juga ya. Jangan lupa subscribe, like share and comment. Gue hormati ya. Ini ada ribet sama jaket. Jangan ini serem sini. Jadi memang teman-teman tadi terakhir kalau di live saya, aku jelasin. Jadi saya mau sebenarnya kenapa saya record ulang, karena saya mau menjelaskan kenapa saat live saya mati dan teriak di terakhir. Di sinilah saya terakhir begini. Ini deh kalau nggak salah, ini terlihat ya saya ulang. Di sini deh. Ya di sini ya. Di mana ya terlihat? Oh di sini. Ya saya masih ingat pernah. Di sini saya melihat ada sosok di situ hitam. Langsung saya screenshot gitu kan. Pas begitu tiba-tiba sosok putih muncul di depan gua. Akhirnya di situlah saya ngejerit, jatuh kamera, ya kaget lah ya gitu ya. Ya udah berakhir. Jadi penasaran saya balik lagi dan pas live saya juga di sini hilang. Nah, apa ini kendala apa? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Oh, Bang Petek lagi penelusuran. Ini bagus banget ya teman-teman ya. Lihat. Ini tuh bekas bartender, keren banget. Cuman di zaman ini tiang-tiang ini kan. Nah, di season saya pertama di sana saya nemuin sosok apa namanya tuh? Pocong gitu tuh di ujung sana, sama di lorong. Saya akan tunjukkan lagi di lorong. Mungkin yang belum lihat lab saya, lihat aja di rooftop ini ya. Jadi ada sebuah lorong di sini yang memang diritualkan banyak minta-minta lah. Buktinya saya juga jadi harus wajib kasih apa namanya? Ayo. Apa sih? Kameramen? Kopi hitam. Kameramen di mana ya? Ya udah dah, ayo. Jangan lupa lagi. Sih kalau kerja kenapa sih? Assalamualaikum, saya pengen kamu pulang ya teman-teman. Saya takut kalau ngambat begini tadi dulu ya. Teman-teman. Ini saya bukan endorse nih. Ini saya, oh iya, dapat jaket saya juga ini. Dari Mbak fans saya. Bismillah, assalamualaikum. Mana ini? Mana sih ya? Itu. Oh ini bolong. Mana? Tuh kan Bang Petek berani. Jujur ya, saya tuh ke lorong ini nggak berani sendirian Bang. Di lab saya tuh gue udah gemeteran di sini. Oh, gitu saya ya? Kemarin ya, kemarin sendiri tadi. Ya, banyak orang sebelum jam 12. Iya benar. Ya. Saya di lorong ini ada api Bang, pas saya kamera tinggal ada api. Ada api pas kameramen saya kameramen. Ngomongnya benar-benar ya, kan? Pas di kamera tinggal di sini ada api. Hah? Ini sini. Oke, ke kameramen. Kamera. Dan di sini tadi ada sosok putih terus teriakan, berganti apa itu? Ih, gerak-gerak, sumpah demi Allah. Tuh. Pohon nih, ada pergerakan. Angin atau apa? Assalamualaikum. Depan lu kayak ada ops. Itu gerak. Siapa? Tuh. Itu pohonnya naik turun. Ini adalah bentuk nyata dari nih, bentuk nyata dari penampakan. Dia tekstur naik turun, Rip. Maju aja ya. Nah, itu ada pohon yang naik turun, daun. Assalamualaikum. Halo. Oke, sana mau ya. Aku yakin itu sama gue, serem juga ya merindung. Dia naik turun itu. Lanjutnya, jangan maju deh. Agak-agak tak, maksudnya agak-agak gimana gitu ya. Oke, yuk kita tos. Kita balik aja. Kita balik ke Bang Patrick. Jadi, gimana Bang Patrick? Di mana yang akan ke sini ya? Tadi saya sih di situ ada pergerakan. Itu kan Allah Akbar di mana? Enggak. Selalu ada suara geraman di sana. Di sini tadi ada ops, saya lihat tadi pas saya ngomong ini di sini muncul sud. Ops gitu. Ada ops di sini. Bulat. Emang juga coba kamera. Tapi enggak tahu deh. Angker juga ya. Tapi awas ular. Awas itu ular kaca tuh. Maksudnya gerak-gerak. Halo. Kita terpancingnya di sana deh. Karena cowoknya ada di belakang ini. Ini saya ngeliling di sini nih. Ini saya kamar mandi. Assalamualaikum. Tuh lihat. Assalamualaikum. Gue agak merinding ya kalau ngeliat. Pada segini saya sama kameramen, sama si Bang Patrick juga. Dan saya sendiri coba. Gue sendiri tadi. Lu bayangkan lah gitu perasaan gue di sini tadi. Oh ini tangga ya? Itu air apa? Hah? Tangga. Awas ada jeblosan. Hah? Ada jeblosan awas. Oh yang di pohon jeblosan. Awas lubang. Bang, lu jangan maju, Bang. Ini lubang nih. Ini lubang nih. Tuh, di depanmu. Hah? Itu di depanmu, hati-hati. Oh, ini? Iya, oh, hati-hati. Jalan. Tuh kan, ada gedor kaca di belakang. Assalamualaikum. Ngeri ini. Ya, jangan ke sana juga, yang ke kebun. Ini udah kemuninya udah beda, Bang. Assalamualaikum. Ada putih-putih. Di mana? Itu udah bantu, Bang. Oh, ini dalam ya? Pohon pisangnya tinggi ya? Ada putih-putih sini. Hah? Sini tadi, putih-putih. Eh? Ini apaan ya? Oh. Kelihatan enggak itu? Kurang terang di kamera.
Woi. Di lorong ini ada kayak kalau bisa ngeliat mungkin off apa atau apa, ada sosok barengan hitam yang kayak maju gitu. Tadi ini udah gue pas apa itu kita jadi kayak ekspor, mau menelusuri kok jadi kayak ekspor. Oke, kayaknya kita jangan lama-lama di sini juga, Bang. Agak merinding-merinding gimana gitu, Bang. Emang tetap di tempat yang tadi ya, sana nyewu. Iya. Beda ini. Bang, lu duluan ya, Bang. Hah? Gua merinding banget. Aduh. Bang Metrik duluan ya. Jalan, Bang, ngeri ini. Hah? Ngeri apa? Nah, kan aman ya kalau berdua gini, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini kayak kos-kosan dari dulunya. Mungkin ini bekas ini, rumah karyawan, Bang. Enggak, ini yang orang itu kan. Heeh. Ini bekas apa ya? Dapur kali ini. Hah? Dapur. Iya, tapi kan ini. Assalamualaikum. Eh? Hah? Ada yang lewat ya? Enggak, kayak bayangan. Assalamualaikum. Baunya pengap sini. Awas, luar ah. Udah bayangin aja 10 tahun ini serem banget. Mari ulur abang lah, belakang. Coba dipanggil dong. Ya jangan di sini juga, di depan aja lah. Ya udah panggil lah. Panggil. Greget saya. Greget, abang aja duluan, nanti saya panggil ya, soal kenapa pasti ada penampakan. Ya udah. So, ya. Saya panggil nih. Assalamualaikum, Imam Lugoib yang ada di tempat ini. Tunjukkan interaksi kalian kepada kami. Tunjukkan interaksi kalian kepada kami berupa apapun. Wujud kalian, suara kalian. Tapi ayo, jangan main fisik. Ini kenapa tiba-tiba ketutup, Bang? Hah? Bang? Ini. Tadi kebuka loh, Bang. Coba Bang buka, Bang. Masa sih? Iya. Eh, demi Allah, Pandu. Suara depan? Iya. Hei. Suara depan? Suara ini, suara di sini. Suara ngetuk nih. Halo, berarti mereka menyambut kita sebenarnya. Emang ini bisa kebuka nggak? Halo. Hei. Ah, itu suara. Halo ya. Segini kita bertiga ya. Iya, suara. Tapi merinding sih ya, segini teh. Terus kita lewat mana nih? Ini kaki gua udah kayak kram banget. Aku penasaran. Bang, awas ini teh kolam di depannya. Mana kolam? Oh, di sini. Halo. Halo. Pengap, Bang. Pengap. Ini pohon makanya depannya gede banget. Enggak, gue disini panas loh. Iya kan? Auranya panas. Pohon apa nih? Assalamualaikum. Apa kita ini aja? Tuh kan? Gue ngerinya kresek-kresek. Itu ular, Bang. Tuh, tuh, tuh. Ini nyamperin ke arah sini. Bang, lo jangan tutup. Cari aman aja. Halo. Mau balik, guys. Apa tuh? Oke, kita mah kebalik aja lah ke arah depan, Bang. Ke arah depan. Ke arah mana sih? Hah? Penasaran. Penasaran enggak? Saya mau ke arah depan mana? Coba dipanggil dong. Kan bisa manggil. Oh iya, iya. Tadi angin gede loh tadi. Oke. Okay. Tadi angin gede. Kita fokus yang di sini ya. Heeh. Kamera kelihatan enggak? Coba. Itu apa itu? Oke, fokus. Fokusin ke sana. Ini kayak ada sosok di sini. Kalau di kamera. Kalau di mata saya nggak kelihatan. Oke. Sok, gue panggil dari sini, lu maju. Tuh, ya, ada sosok. Sosok ini mau apa? Mau memberitahukan. Beritahukan. Iya, tuh. Aman kali. Tuh. Apa? Taruh. Putih tadi tuh. Bener apa enggak? Gue nggak tahu di kamera tuh. Emang di situ ada? Gelak, ada pergerakan. Ih, turun. Nah. Assalamualaikum. Tuh, turun ya. Tuh. Ah. Mulai dia tuh. Turun angin. Tuh. Kencang. Assalamualaikum. Assalamualaikum yang malu goib yang ada di tempat ini. Saya datang kemari hanya ingin bersilaturahmi dengan kalian. Tunjukkan interaksi kalian berupa apapun, wujud kalian, suara kalian, tapi jangan main fisik. Tunjukkan interaksi kalian berupa apapun, wujud kalian, suara-suara kalian, tapi jangan main fisik. Pergerakan kalian mana pergerakan ya, lewat daun kayak ngik ngik gitu ke bawah ya.
kabur lagi. Ish. Dengar enggak lu, Bang? Hah? Ih, Cina. Masa sih? Eh, demi Allah. Ya itu. Woi. Ih, di mana sih? Suara itu. Wes. Astagfirullahaladzim. Jadi aduh merinding yang kaki gua keram, Bang. Suara itu. Keram sih kaki gua. Mana? Segini bertiga tapi keram ya. Di sini emang menurut saya, lah, yuk Bang, udah yuk. Adalah menurut saya tempat yang paling mencekam. Lo sini lagi berarti kita ya? Bang. Ini ya. Sudah Bang gua ada. Puntet ya, puntet. Bismillah. Iya, Bang. Awas kolam. Enggak. Oh, enggak ada. Itu depan. Oh, kenceng amat ini. Sini aku mah. Hah? Ini main. Ya pusing. Gini main. Udahan apa mah? Hah? Udahan saya pusing. Kenapa? Dia mah penasaran. Sebelum ketemu. Oh, janda bolong. Bos janda bolong. Bercanda dia. Janda bolong. Ayo dah yuk. Bang. Iya, pengen buka mata batin. Assalamualaikum. Jadi memang yang terangker itu di belakang Bang, sama di lorong. Oke deh, kita balik lagi ke arah depan. Mana ya video yang aku kan jadi kesampah. Jadi teman-teman, sorry, udah malam juga. Kita akhirin aja sampai di sini aja teman-teman. Mohon maaf atas kekurangan saya. Yang suka dengan video saya silakan like and subscribe. Yang belum subscribe, selamat malam, selamat menonton next video. Ada suara. Bye bye.